Sebelum perang Mahabharata di Kurusetra dimulai, sebenarnya telah dibuat kesepakatan peraturan perang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Peraturan-peraturan dalam perang ini dimuat dalam Bhisma Parwa Mahabharata. Peraturan perang dalam Bhisma Parwa ini merupakan sebuah perjanjian yang adil yang mengatur segala sesuatu, menjaga agar pertarungan berlangsung dalam koridor keadilan. Misalnya saja, pertempuran hanya boleh dimulai saat matahari terbit dan berakhir saat matahari terbenam. Tidak boleh menyerang prajurit yang menyerah, tidak bersenjata, atau tidak sadarkan diri. Dilarang menyerang wanita ataupun binatang yang tidak terlibat langsung dalam perang. Tetapi, pertempuran selama 18 hari di Kurusetra justru diwarnai pengkhianatan dan pelanggaran terhadap etika perang yang telah mereka sepakati. Apa sajakah peraturan perang dalam Mahabharata tersebut? Siapakah orang pertama yang melanggarnya? Dan bagaimana pelanggarannya mengubah dinamika perang bahkan secara keseluruhan? Mari kita bahas bersama di video kali ini. Peraturan seperti prajurit berjalan kaki melawan prajurit berjalan kaki lainnya, rati yang juga harus melawan seorang rati, dan semuanya dilanggar sejak hari pertama perang itu sendiri. Bahkan, penyerangan kelompok terjadi pada masa kepemimpinan Bhisma sebagai panglima di pihak Kurawa. Kemudian, pada hari ketiga, Arjuna mengalahkan serangan kelompok gabungan 10 Maharata termasuk Maharesi Bhisma, Dronacarya, dan lainnya dengan Indrastranya. Kelompok Bhisma menyerang Yudhistira bersama 70 pangeran Kurawa. Bahkan Abhimanyu dan Satyaki memimpin serangan kelompok terhadap banyak pejuang Kurawa. Namun untungnya, peraturan utama belum dilanggar pada saat itu. Pelanggaran aturan utama dan dimulainya pembunuhan balas dendam sebenarnya dimulai oleh guru Dronacarya ketika dia pertama kali memainkan trik untuk memikat Arjuna dengan bantuan Sama Saptaka untuk menangkap Yudhistira dan membentuk Cakrabyuha. Pelanggaran secara terbuka terjadi ketika Dronacarya menyuruh Raja Anggakarna untuk mematahkan busur Abhimanyu dari belakang dan kemudian menyerangnya ketika Abhimanyu tidak memiliki senjata di tangannya. Tanpa kereta, kemudian secara brutal Abhimanyu dikeroyok di tengah formasi Cakrabyuha dan menghujaninya dengan anak panah hingga disebutkan tubuh Abhimanyu sampai menyerupai tubuh landak. Ini adalah awal peristiwa titik nyala yang besar. Dan keesokan harinya, semua orang tahu apa yang dilakukan Arjuna terhadap pasukan Kurawa. Jadi, meskipun pelanggaran terjadi sejak hari pertama, namun Dronacarya dan Karnala yang melanggar etika perang secara terbuka.
Lalu, apa saja sebenarnya peraturan perang pada masa Mahabharata yang telah dibuat dan pelanggaran yang terjadi? Pertempuran harus dimulai tidak lebih awal dari matahari terbit dan berakhir tepat saat matahari terbenam. Namun, peraturan ini rusak pada hari ke-14 setelah Jayadrata dibunuh. Peraturan lainnya, beberapa prajurit tidak boleh menyerang atau mengeroyok satu prajurit. Tetapi kemudian peraturan ini diabaikan, dipatahkan beberapa kali, terutama pada hari ke-13 ketika pembunuhan Abimanyu. Dua pejuang boleh berduel atau terlibat dalam pertarungan pribadi yang berkepanjangan, hanya jika mereka membawa senjata yang sama dan berada di jenis tunggangan yang sama. Misalnya, berjalan kaki, menunggang kuda, menunggang gajah, atau menaiki kereta. Tidak ada prajurit yang boleh membunuh atau melukai prajurit yang telah menyerah. Tetapi peraturan ini dilanggar ketika Satyaki membunuh Burisrawa yang tidak bersenjata. Siapapun yang menyerah akan menjadi tawanan perang dan kemudian akan dilindungi dan tunduk pada perlindungan tawanan perang. Peraturan selanjutnya, tidak ada prajurit yang boleh membunuh atau melukai prajurit yang tidak bersenjata. Akan tetapi, peraturan ini tidak ada artinya ketika Arjuna membunuh Raja Anggakarna ketika Karna tidak bersenjata. Pada saat itu, Raja Anggakarna sedang mencoba mengeluarkan roda keretanya dari jebakan lumpur. Peraturan yang lainnya yaitu, tidak ada prajurit yang boleh membunuh atau melukai prajurit yang tidak sadarkan diri. Lagi-lagi, peraturan ini rusak ketika Abimanyu dibunuh. Tidak ada prajurit yang boleh membunuh atau melukai prajurit yang punggungnya menghadap ke belakang. Tetapi kemudian, Raja Gandhara Sakuni melanggar aturan ini. Tidak ada pejuang yang boleh menyerang binatang yang tidak dianggap sebagai ancaman langsung. Pelanggaran terhadap peraturan ini sangat epik. Peraturan ini rusak ketika Bima membunuh seekor gajah bernama Aswatthama sebagai strategi mengalahkan Dronacharya. Aturan khusus untuk setiap senjata harus dipatuhi. Misalnya, dilarang menyerang di bawah pinggang dalam perang gada. Tetapi, peraturan ini dipatahkan dalam pertempuran terakhir Bima dan Duryodhana pada malam hari terakhir perang Mahabharata. Beberapa peraturan lainnya yaitu, para pejuang tidak boleh terlibat dalam peperangan yang tidak adil dalam bentuk apapun. Yang sederajat harus melawan yang sederajat. Aturan tersebut juga melarang penggunaan senjata surgawi atau senjata ilahi yang dianugerahkan oleh para dewa pada prajurit biasa. Penumpukan senjata dan pasukan dilakukan dengan pengetahuan penuh dari pihak lawan dan tidak ada serangan mendadak yang dilakukan. Aturan perang yang termuat dalam Bhisma Parwa juga mengatur bagaimana para pejuang harus menghadapi orang-orang yang tidak bertempur. Tidak seorang pun boleh menyerang musuh yang kehilangan atau menjatuhkan senjatanya untuk sementara waktu. Kehidupan perempuan, tawanan perang dan petani juga harus dilindungi.